Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menyambut Idul Adha 1442 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Pemprov Jatim, dan Asosiasi YouTuber Santri Indonesia atau AISI menggelar Munajat dan Takbir Virtual Nasional bertema Mengetuk Pintu Langit Indonesia Sehat dan Bangkit bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gus Miftah, Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, dan Atta Halilintar. Mari ikuti dengan hikmah dari rumah masing-masing. Disiarkan langsung channel YouTube Masjid Al-Akbar TV, IC Channel, Cita Entertainment, SAS FM, dan dirilai 600 channel anggota IC seluruh Indonesia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Senin, 19 Juli 2021, mulai pukul 19.30 sampai 21.00. Mari sinergikan ikhtiar zahir dan batin agar Allah lekas mengangkat COVID-19 dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. أكبر وللأكبر ولله. Ada satu tip dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tip ini ringan sekali kita amalkan, tapi efeknya luar biasa dalam kehidupan. Apa itu? Ketika ada yang bertanya kepada kita tentang keadaan kita, maka jawablah dengan kalimat Alhamdulillah 3 kali. Contoh, seandainya kita sekarang sakit, yang sakit biasanya ada kawan, sahabat, keluarga yang tanya tentang kondisi sakit kita. Pak, Bu, bagaimana kesehatan Anda hari ini? Maka jangan menjawab kalimat lain kecuali jawab dengan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka saat itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan saat itu Allah menurunkan obat untuk penyakit kita. Dan melebur dosa-dosa kita. Nah, kebanyakan di antara kita ketika ditanya tentang kondisi kesehatan, itu selalu keluh kesah. Keluh kesah itu akan menambah sakit kita semakin sakit. Contoh misalkan, Bapak, Ibu, bagaimana keadaan sakitnya? Duh, kelihatannya aku makin parah ini. Nafasku semakin tersengal-sengal ini. Bapak, Ibu, saudaraku, Anda tidak sadar. Jawaban dari pertanyaan tentang kesehatan kita itu menjadi doa kita. Zikir kita ini ibarat minum obat, Pak. Obat yang ada dosisnya. Makanya kalau sekarang ini Anda yang sedang sakit, maka ucapkan doa sesuai kemampuan. Karena tawaran-tawaran doa zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Contoh, bagi Anda sekarang yang menggunakan ventilator,
oksigen, tentu nafasnya tersengal-sengal. Kalau disuruh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', kan ututi. Tapi Anda cukup baca Allah, 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 seiring nafas keluar masuk mulut hidung. Allah, Allah, Allah. Di saat Anda membaca Allah, kekuatan itu ada. Rasakan, rasakan. Dan buktikan itu. Kalau Anda kuat dengan astagfirullah, silakan astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalimat yang paling pendek yang bisa memberikan kita kekuatan itu kalimat Allah. Tarik nafas, Allah, Allah. Teman-teman yang sekarang sudah pakai oksigen, coba praktekkan ini. Dan yakinlah, kekuatan itu pasti ada. Pasti ada. Karena Allah telah menjanjikan itu kepada kita semua, dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Mudah-mudahan penyakit COVID Corona ini diangkat dari seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tidak pandang bulu siapapun dia. Mudah-mudahan semua selamat dari penyakit Corona ini. Sudah cukup ya Allah, sudah cukup ya Allah. Yang meninggal sudah banyak, para ulama banyak, tokoh-tokoh NU juga banyak, terutama para dokter, para nakes, aktivis kesehatan sudah banyak, polisi pun banyak meninggal ya Allah. Sudah cukup, kafa bihadihi, cukup dengan hujan ini ya Allah. Allahumma dfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-shada'id wal-zalazil wal-mihan wal-fitan wal-amrad wal-asqam wal-ham wal-gham ma la yadfa'u ghairuk ya Allah. Angkatlah penyakit wabak ta'un ini dari bangsa Indonesia, khususnya dari umat Islam, wabil khusus lagi dari warga Nahdlatul Ulama ya Allah. Sudah cukup sekian ya Allah, banyak sekali kiai-kiai yang wafat ya Allah. Yang hafal Quran, yang hufad, imam masjid wafat karena COVID Corona, kiai banyak wafat karena Corona ya Allah. Aktivis NU, tokoh NU juga banyak. Sudah cukup bihadhi ya Allah. Idfa'annal bala. Bismillahi masha'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masha'allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masha'allah. La yasrifu su'anna illallah. Bismillahi masha'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Sudah cukup ya Allah. COVID Corona sampai di sini saja. Kami terima takdirmu, kami terima kehendakmu, kami ridho dengan takdirmu ya Allah, dengan iradahmu. Tapi cukupkan sekian ya Allah. Kedepan mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin, fi sihatin daimah, wa afiatin tamah, diberi kesehatan yang sempurna untuk berjuang, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Di sisa-sisa usia kita ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan untuk kita semua. Cita-cita sebagai manusia ini memang harus ingat hikmah dibalik semua. Bala itu kata para ahli tasawuf menjadikan kita ini paling tidak menghilangkan tatap. Semoga dari pelajaran ini paling tidak kita balik ke fitrah bahwa kita ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Tapi dibalik merasa lemah ini jangan juga terus kita lemah betulan kita seakan-akan tidak ada nikmat. Itu juga keliru karena kemudian kita tidak mensifati Allah sebagai Rahman Rahim, sebagai pemberi nikmat yang tidak terhingga, yang selalu nikmatnya tidak bisa dihitung. Kita bisa menghitung penyakit namanya COVID, tapi kalau menghitung nikmatnya Allah, mulai kita bernafas, mulai kita punya anak, punya istri, punya keluarga, kita punya nikmat sistem sosial yang baik, itu menghitung itu pasti tidak bisa. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi artinya kita ini tetap harus menjaga syukur. Jika saya berharap dari barokahnya berpikir positif ini, Allah akan membuka jalan untuk semuanya, kita akan lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat, lebih manfaat. Suwarku tansa mengolawangi. Mergo sejarah kopi, saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jadarani wine of Arabic.
mati wong Itali ngombe homer, bareng kenal pedagang Arab ngombe ne kopi, bareng dobe kok podo-podo nglalekno masalah. Mulane jek darani wine of Arabics. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wene wong Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rada homer, Pak. Mereka podo-podo nglalekno napa? Masalah. Jadi tangi turu kepengin ge kopi, ge kopi. Iku lho nak nggu kebade kayak kopi ini badai seneng, nak badai seneng mengkay kalau eling jenengan, jenengan mari ngiriski kalau kopi terus melek terus. Kau khairukum li ahli wa ana khairukum ya. Wes kayak apa seneng gaya kopi nak kue dewi sing lakoni kan tidak banyak talek, talek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenis apa tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika saya ketemu dengan seseorang tidak pakai masker, lalu saya bertanya kepadanya, Pak, kenapa Bapak tidak pakai masker? Saya tidak takut mati, Ustaz. Saya tidak percaya corona. Tentu sering mendengar kalimat ini. Anda boleh tidak percaya corona. Anda boleh mati sekalipun. Tapi di rumah saja, tidak boleh Anda keluar. Begitu Anda keluar rumah, bersentuhan dengan muamalah, bersentuhan dengan ruang-ruang publik, maka Anda wajib memegang hadis Nabi, la daror wa la diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Seiring dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kecuali mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia mengharapkan kebaikan pada dirinya sendiri. Anda mau sehat, tentu Anda juga wajib menjaga kesehatan orang lain. Anda tidak mau sakit, maka Anda wajib untuk memelihara kesehatan orang lain. Saudaraku, yang kedua, saya pergi vaksin, saya ajak teman. Lalu dia bilang apa? Ustadz, vaksin, tidak vaksin, pasti mati. Saya bilang, kalau begitu, kenapa kau makan? Makan, tidak makan, pasti mati kau toh. Ya, lalu kenapa kau makan? Karena kau mau hidup. Saudara, saya vaksin. Bukan sekedar saya ikhtiar terhindar dari corona, tapi bagian kewajiban untuk memelihara dan melindungi orang lain. Saya rajin puasa. Rajin Senin Kamis. Tahajud tiap malam. Ibadahku baik kepada Allah. Tapi saya tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Hidup saya sembrono sehingga mengancam keselamatan dan jiwa orang lain. Sesungguhnya saya bukan orang baik. Karena Nabi menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan orang yang bermanfaat itu satu di antaranya adalah mereka vaksin. Bukan untuk menjaga dirinya saja, tapi agar dirinya tidak menyakiti dan menulari orang lain. Tiga, ketika video-video saya viral karena ajakan untuk jaga kesehatan dan video saya ini dimanfaatkan oleh pemerintah, wah nyinyir lagi orang. Wah ini ulama-ulama dan ustadz penjilat. Bos, apa maumu ini? Ketika pemerintah tidak mendengar ulama, Anda bilang apa? Oh kriminalisasi ulama. Begitu ulama didengar kata-katanya dan disebarkan pernyataan-pernyataannya, kamu bilang lagi ini ulama penjilat. La haula wala quwata illa billah. Saya yang beleng-beleng atau ini yang begini? Saudara, capek kita berdebat. Mari satukan energi, satukan kekuatan untuk menghindari dan memberantas COVID. Indonesia pasti bisa. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, hakul yakin, corona pasti bisa kita atasi di Indonesia. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bilang ada orang sudah vaksin Ustaz. Hoax itu bos, hoax. Hati-hati kok di medsos. Tidak semua itu berita baik. Baru-baru kita dengar itu, kita lihat viral. Yang di Dayak apa di mana itu Sudiang. Kenapa mesti ditutup? Kita mesti berdoa. Kan itu ditulis di depannya.
Setelah diklarifikasi, memang itu masjid ditutup dari pintu depan. Karena kalau dibuka dari pintu depan, dia tidak tahu siapa yang masuk. Kasing kada OTG. Orang yang punya COVID tapi tidak kelihatan. Tapi dibuka dari pintu belakang untuk dari kompleks. Maka itu masjid tetap sholat Jumat, tetap sholat berjamaah, tetapi dengan protap. Ditutup dari depan. Kenapa? Karena tidak ditahu kalau masyarakat umum siapa. Dan seluruh kita ini orang Indonesia, ada lagi yang berpikir, kenapa di Eropa orang nonton bola tidak pakai masker? Kenapa di Amerika bebas orang tidak pakai dilihat masker? Begini bos, mereka Amerika dan Eropa sudah terbentuk yang namanya herd community. Apa itu artinya? Kekebalan bersama. Kenapa dia kekebalan bersama? Karena 80% masyarakatnya sudah vaksin. Kalau kita masih banyak kepala batu. Dia yang takut suntik, akhirnya mempengaruhi orang. Sebenarnya banyak orang tidak mau vaksin bukan karena tidak percaya vaksin, karena takut dari suntik. Maka mempengaruhi orang. Kalau kau tidak mau vaksin, kau tidak percaya COVID, boleh, itu hakmu, dilindungi undang-undang. Tapi jangan kau keluar rumahmu. Karena kalau kau keluar dari rumahmu, kau berhubungan dengan hukum orang lain. Barang salah cari ini lumrah, barang benar di kondo salah.